Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena per tanggal 1 Juli 2020 ini, iuran BPJS Kesehatan ini naik kembali, teman-teman. Yang sebelumnya ini iuran BPJS pernah digugat di Mahkamah Agung dan hasil gugatan itu ternyata dikabulkan dan iuran BPJS ini dikembalikan seperti semula. Tetapi setelah itu, teman-teman, setelah dikabulkan selama 3 bulan terhitung, setelah itu pemerintah mengeluarkan aturan lagi bahwa ada kenaikan iuran BPJS kembali. Yang ini menimbulkan beban dari masyarakat karena tidak semua masyarakat itu mampu membayar iuran BPJS Kesehatan yang dinaikkan per 1 Juli 2020 ini. Jadi kalau kita melihat misalkan per 1 Juli ini ada kenaikan untuk kelas 1 ini Rp150.000, untuk kelas 2 ini Rp100.000, untuk kelas 3 itu Rp35.000. Jadi ini ada kenaikan kembali setelah sebelumnya itu diturunkan oleh Mahkamah Agung. Nah, hasil dari Mahkamah Agung itu ternyata hanya 3 bulan, setelah itu dinaikkan kembali. Inilah yang menjadi beban sebagian masyarakat, dan ada juga masyarakat yang menggugat kembali terkait iuran BPJS Kesehatan saat ini. Dan ini merupakan bentuk protes dari masyarakat akan kenaikan yang dirasa memberatkan. Sekali lagi, teman-teman, tidak semua masyarakat kita itu mampu membayar iuran BPJS yang angkanya cukup besar. Misalkan untuk kelas 2 itu 100.000. Itu untuk satu orang, teman-teman. Bayangkan kalau dalam satu keluarga itu ada 5 orang yang harus ikut BPJS Kesehatan. Berarti per bulan dia harus mengeluarkan angka uang senilai Rp500.000, setengah juta. Kalau pendapatan dari masyarakat itu katakanlah sebulan 3 juta, kepotong Rp500.000, berarti kan tinggal sisanya. Apakah cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari selama 30 hari? Ini yang juga harus dipikirkan. Tetapi pemerintah tetap pada pendiriannya mengeluarkan aturan ada kenaikan per 1 Juli 2020. Nah, teman-teman, di era pandemi virus corona ini semua orang harus mengecangkan ikat pinggang karena di sana sini ekonomi lagi sulit, banyak PHK, banyak pengangguran, kemudian pekerjaan juga begitu tidak begitu banyak. Sehingga di saat seperti ini harusnya pemerintah itu memberikan keringanan kepada masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, karena kesehatan saat ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau pemerintah punya alasan bahwa harus dinaikkan untuk membiayai operasional dari BPJS Kesehatan. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat dari keputusan dari Mahkamah Agung kemarin yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu punya dasar. Masalah kerugian di BPJS itu adalah masalah manajemen, masalah salah urus terkait penyelenggara jaminan kesehatan. Jadi salah urus kemudian kerugian itu jangan dibebankan kepada masyarakat. Kalau masalahnya adalah kesalahan di manajemen. Jadi kerugian itu menurut Mahkamah Agung adalah kesalahan manajemen. Itu yang seharusnya diperbaiki. Jangan kerugian itu dibebankan kepada masyarakat. Nah, teman-teman, di era pandemi virus corona ini beban masyarakat juga cukup banyak. Tidak hanya di bidang kesehatan, ekonomi. Kemarin juga ada yang protes kenaikan listrik. Jadi ada orang rumah tangga yang listriknya itu naik berkali-kali lipat. Ada yang 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat kenaikan pembayaran listriknya. Ini juga menjadi persoalan. Dan bahkan kemarin pihak lembaga pemerintah ini menerima aduan masyarakat terkait kenaikan pembayaran listriknya. Nah, itu teman-teman beberapa beban masyarakat yang harus ditanggung di tengah pandemi virus corona. Ini masa-masa yang sulit, tetapi beberapa sektor ini malah dinaikkan termasuk iuran BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman, kita akan baca dari berita di CNN, teman-teman. Ada judul yang cukup menarik, iuran BPJS Kesehatan naik mulai hari ini.
Jadi mulai hari ini ada kenaikan. Pemerintah efektif memberlakukan kenaikan iuran kesehatan BPJS bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah atau PBPU mulai Rabu 1 Juli 2020. Jadi per hari ini teman-teman. Berdasarkan peraturan Presiden PP nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, besar kenaikan dikenakan bervariasi. Jadi kenaikan iuran BPJS itu ternyata ada perpresnya teman-teman, peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020. Kemudian untuk peserta mandiri kelas 1, iuran naik dari 80.000 menjadi 150.000. Untuk peserta mandiri kelas 2, iuran naik dari 51.000 menjadi 100.000 per peserta per bulan. Sementara untuk kelas 3 dari 25.500 menjadi 35.000 rupiah per bulan. Jadi untuk kelas 3 25.500 menjadi 35.000 rupiah per bulan. Sedangkan peserta mandiri kelas 3 masih bisa menikmati tarif datar yaitu 25.500 per bulan. Peserta kelas ini baru membayar iuran sebesar 35.000 mulai 1 Januari 2021. Jadi untuk kelas 3 ini ada keringanan, masih tetap membayar 25.500 ini sampai Desember. Nanti pada Januari 2021 ini mulai membayar Rp35.000. Kenaikan iuran tersebut sebenarnya merupakan kelanjutan. Sebelumnya Jokowi pernah menaikkan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Iuran berlaku yaitu mandiri Rp160.000, mandiri 2 Rp110.000, mandiri 3 Rp42.000 peserta per bulan. Namun kenaikan hanya berlangsung 3 bulan. Pasalnya kenaikan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam pembatalan itu, teman-teman, Mahkamah menilai bahwa keuangan yang menimpa BPJS kesehatan disebabkan salah satunya karena kesalahan dan kecurangan atau fraud dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial yang dilaksanakan lembaga tersebut. Jadi dalam putusannya, teman-teman, mengabulkan gugatan itu karena MA menilai bahwa kerugian BPJS kesehatan itu karena salah urus. Ada fraud, ada kecurangan manajemen yang harus dibenahi. Kemudian, menurut MA, defisit BPJS tidak boleh dibebankan kepada masyarakat dengan kenaikan iuran bagi peserta PBPU, pekerja bukan penerima upah, dan peserta BP bukan pekerja. Alhasil, iuran kepesertaan kembali ke awal, yakni Rp80.000 untuk kelas mandiri 1, mandiri 2 Rp51.000, dan mandiri 3 Rp25.500 per peserta per bulan. Kelebihan bayar, iuran ini berlaku dari April sampai Juni 2020. Kelebihan bayar peserta iuran sesudah kenaikan pada Januari sampai Maret akan dialihkan menjadi pembayaran iuran April sampai Juni 2020. Itu teman-teman lika-liku kenaikan iuran BPJS kesehatan. Yang awalnya ini di era SBY ini rendah iurannya. Kemudian di era Jokowi ini dinaikkan, setelah itu digugat oleh masyarakat, kemudian oleh MA diturunkan, kemudian per 1 Juli 2020 ini dinaikkan kembali melalui peraturan presiden. Jadi perpres ini per 1 Juli 2020 iuran kesehatan BPJS naik kembali. Di tengah pandemi virus corona, ini yang sangat disayangkan. Kalau menurut MA kemarin, kenapa dibatalkan? Karena salah urus, salah manajemen, dan tidak tepat waktunya, karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona. Tetapi lagi-lagi pemerintah ini membuat peraturan presiden menaikkan kembali. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa harus dinaikkan saat pandemi virus corona sedang melanda di Indonesia? Saat ekonomi sulit, saat pengangguran banyak, PHK juga banyak, lapangan pekerjaan ini menjadi sedikit. Ini yang
menjadi pertanyaan, kenapa kok tidak ditunda setelah selesai pandemi virus corona ini? Ini teman-teman yang banyak dipertanyakan oleh publik, oleh masyarakat. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait iuran BPJS Kesehatan saat ini? Apakah memberatkan atau tidak? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar kalau berat alasannya apa, kalau ringan atau biasa saja alasannya apa. Silakan ditulis di kolom komentar karena pendapat teman-teman akan sangat membantu kepada teman-teman yang lain agar kita mendapatkan wawasan baru, pencerahan baru terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.